Halo, nama saya Christopher. Kali ini saya menjelaskan tentang bangun uang. Bangun uang adalah bangun-bangun yang memiliki isi atau volume, yang disebut juga bangun tiga dimensi. Ini dia contoh-contoh bangun uang. Ada prisma, lima segi. Ada prisma, lima sebalok, bola, kubus. Komponen bangun uang terdiri dari tiga, yaitu titik sudut, rusuk dan sisi. Titik sudut adalah pertemuan antara 3-4 garis. Rusuk adalah pertemuan antara 2 sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi antara bangun ini dengan ruangan sekitar. Balok mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut dan 12 rusuk. Volume balok bisa dihitung dengan menggunakan rumus panjang balok dikali lebar balok dikali tinggi balok. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Volume balok dapat dihitung dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas bisa dihitung dengan luas alas sama dengan luas lingkaran sama dengan pi kali L pangkat 2. Terima kasih.